Ada-ada. Menurut kalian rasanya gimana? Deso ya. Lihat daging kayak gini aku merasa itu mentah gitu. Atau ya. Dimu separuh lah, nyobain lah, ikut-ikut nyobain. Bismillah. Hari apa, bro? 2F. Ya. Oh, emang bener ini malah hotpot deh. Ini ke 1, 2, 3 ini sampai malah aku. Mahamu. Enggak apa-apa lah. Nah, di sini lumayan ramai. Nah, kita di dekat jalan ya. Nanti boleh refill katanya. Depannya kayak gini. Boleh ngambil ini sepuasnya. Ya Allah, anak telur ya Allah. Oh, ini salad gitu loh, bro. Ya salad gitu. Di sini ada Haagen-Dazs ya. Ada ice cream. Itu ayam, bro. Lagi. Sini tak bawa. Enggak, Kak, kamu yang kan kamu kan bikin gitu. Dah, bro, dikit aja, bro. Aku kalau aku suka telur. Nah, ini dedaunan, teman-teman. Oh, harus satu-satu. Ini beda apa sama sih? Sama. Ini sama ya? Iya. Aku ini bau saya ini maksudnya ya apa? Sama ya? Mungkin satunya enggak pedes, satunya pedes. Mungkin. Ini bau saya. Telurnya taruh sini lah mungkin. Tapi ini taruh situ lah kan dicampur. Terus apa lagi? Ini hai tai. Rumput laut. Seke. Ini apa, Sai? Ini hai sien. Jadi kita rasain aja semuanya. Di sana ada cabai. Nah, cabainya ada di sini. Bubur cabai itu gitu. Enggak apa-apa aku kayak gini. Ayo, wes. Tapi aku jiwa aku itu kalau nggak makan nasi ya secepat itu ya. Mungkin harusnya kita ngambil colek-colekan saus itu enggak, cuman dimakan gini dong. Ada saus, ambilin. Aku tadi yang ambil saus. Kayaknya yang ikut sama ini cabai tadi ya, bro ya. Masa kita makan daging nggak dicolek apa? Kita ambilin colek-colekan satu ya. Lewat sini bisa, bro, lebih dekat. Ini benar. Lihat orang. Biar mateng pelan-pelan gitu. Dagingnya ya, tender, shoulder, tenderloin. Nah, ini Paraguay top. Australia kumin lamb. Short plate. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita makan apa? Salad. Allah. Salad.
kenyang ya? Coba aja. Kok ngeri banget cuma dia prek-prek gitu. Coba ya. Bismillah. Sebenarnya telur ini boleh dipanggang loh. Ya kan? Telur puyuh panggang ada kan? Ada, Bro, ada. Satu telur puyuh belum lihat? Itu di Batam. Oh, di Batam. Nah, bismillah. Aku tandain enggak apa-apa. Di sini ada wifi kok. Ada wifi. Jadi mau bikin siaran langsung. Silahkan lah. Siarkan langsung. Nanti dirimu tak masukin YouTube lah. Tenang aja lah. Katanya aktif ya. Aktif katanya. Kata temenmu. Ini rumput lautnya enak loh, tapi ngambil rumput laut enggak? Enak-enak, manis tapi. Kosong ya? Iya, katanya kan kurang mateng. Beneran, tadi enggak mateng. Ambil apa ya? Ayo sini. Ini jamurnya tadi loh. Ini cumi enggak boleh lama-lama ya. Nah ini daripada kita membeli sate ya, mending kesini ya teman-teman. Kita bawa bumbu sate tambah enak ya. Bumbu kacang gitu. Nah kita colekin sama sambal, ini diambilin sama Mbak Sri. Nah, bismillah. Ayamnya itu empuk banget ya, kurang rekomen ya ayamnya. Salatnya lumayan enak ya, mungkin karena tak kasih cabe ya. Karena jangan dipakai lagi, ambil ganti baru. Ambil dari situ cobaan. Ini saladnya enak banget. Aku menurut aku saladnya enak. Enggak, makan dong, makan dong. Kalau dikecapin baru dibakar itu emang enggak boleh ya? Dia capin sini itu baru dibakar. Oh nanti malah nggak boleh tak makan sambelnya.
kambing bro. Kambing tak iya tak iya. Aku jiwaku itu jiwa gimana ya, jiwa deso ya. Lihat daging kayak gini aku merasa itu mentah 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 gitu. Aku sok cantik banget. Mama mama muda. Menurut kalian rasanya gimana? Tahu ini bahannya. Tadi kamu ambil ini enggak? Ini apa ini? Ini itu saus. Saus apa? Saus putih. Enak. Apanya yang enak? Itu apa itu? Nan gua. Aku kayaknya pernah makan kayak gitu. Nyonya aku ngasih aku. Susu itu buat apa? Celupin aku lihat itu yang sebenarnya. Celupin ke daging ya coba coba. Ada. Telur tak panggang ini. Mengerikan ya. Oh. Jangan aku terus ya dirimu makan. Manggang pemanggang profesional ya. Sama ayamnya gosong tayo tayo. Gosong tayo tayo. Nah, yang manggang ini nih, ini. Panggangan ala Mbak Sri. Enggak lah, panggangan kayak gitulah. Oh, menyeramkan ya, Bro ya. Karena minyaknya ya. Ya, saya angkat lah. Mau manggang apa lagi? Wis enggak usah ya. Matiin ya. Enggak boleh dimatiin ya. Muaci. Cobain muacinya. Mbak Sri enggak dikasih, cuman dua tau ya. Dimu separuh lah, nyobain lah ikut-ikut nyobain. Ini lah separuh ini, potong. Pakai gunting. Muaci itu ketan lah ya. Ketan yang dipanggang. Aku sedikit aja. Aku tadi ngelihat orang manggang muaci itu sampai yang ngembang kayak gitu. Dia tuh sampai ngembang gitu. Ini kita manggang kok. Oh enggak, yang tadi ada lagi. Marshmallow kan disunduk itu. Enggak, tadi kayak gini. Kayak apa? Kayak jajah itu loh, tapi manis. Ini dibiarkan gosong deh sini. Wah, nasi. Oh, belum mateng. Siapa yang suka bang bombay? Itu untuk mendetoksifikasi racun yang ada dalam tubuh. Ini ada airnya yo. Mungkin kalau kebakaran gitu ya tinggal ces gitu. Emi, yo Emi ya bro ya. Emi. Ya. Nah, daging yang dipanggang kita celup ke sini ya, terus kita makan seperti ini. Panas mungah-mungah ya, supaya lambinnya kenyos. Rasanya gimana? Terserah. Terserah. Nah, seperti ini, bismillah. Nanti pulangnya mau lihat itu enggak? Warungnya Mak Tin. Prox, oh, wala uangnya bro. Nanti lain kali. Bisa. Nanti ada es krim bro, itu es krim. Ada es krim khas Bendas.
Asalnya yang daging yang DHP itu boleh sekenyangnya. Makanya jangan makan. Berangkat ke sini jangan makan. Enggak, maksudnya ini harus jangan ambil banyak-banyak. Dia suka makan sayur enggak, Pak? Enggak, dagingnya cuma segitu. Kalau dagingnya juga enak enggak sih menurut kalian? Lumayan enak. Enak, tapi lain kali kalau misalkan ke sini kita bawa bumbu sate. Kalau menurut aku ya, jiwaku ini loh, jiwaku kurang menerima dengan rasa ini gitu lah kalau aku loh ya. Kak, apa dicolok sama bumbu salad itu kali ya? Bumbu salad enak. Daging colok bumbu salad. Kayaknya cocok. Oh, ya. Makan jagung tuh menurutku rempong lah. Ini kelihatan nggak dirimu, bro? Pas nggak? Pas. Bagus kan? Udah pesen dagingnya, udah pesen. Itu enak ya yang merah-merah kepiting itu. Halo Inara Rusli. Mbak Inara, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh Mas Birgan? Yang itu buat alasmu lah. Dibuanting-banting kayak gitu piringnya. Nah, manggang daging nggak boleh kematangan ya. Karena apa? Karena nyuwerti, ngeloloti kayak gitu menurutku. Bismillah. Pagi, Pak. Kamu pesen daging lagi, Pak? Iya, Pak. Aku pengen tuh. Aku dari rumah nggak makan. Saya ingin mengambil paper. Takutnya kalau melarikan diri. Tuh, oh, Bu Haise. Iya, jangan jauh sini. Si, ya. Semuanya tampil. Enggak apa-apa dicobain. Takutnya dimakan. Ini apa, bro, dalamnya yang kuning ini, bro? Aku sekarang ganti, bro, yang keras. Oh, boleh ya, bro, ya? Boleh ganti dagingnya. Oh, keras. Oh, boleh kayak gitu. Kita kalau ambil kayak gini, iya, iya. Tapi kan dirimu pengen makan sayur, ya nggak apa-apa. Ini loh, aku kira ya dagingnya ini doang. Jadi aku belum udah sayur. Nggak mungkin lah, kalau aku udah punya itu. Karena apa sih bayarnya mahal, terlalu mahal. Termasuk yang murah, bro. Kita beli daging segini banyaknya. Ya, maksudnya nanti bisa. Kita kan beli makan yang di toko yang dekat taman. Pentingan di sini. Satu orang berapa tuh kerasnya? Berapa, bro? Besaran segitu ya? Tiga dibagi tiga gitu. 100. Ya sekitaran segitu lah. Kalau dulu saat kita sempat itu berapa? 700-an. Dagingnya lebih banyak. Lu cuma jadi cuma berapa? Ini juga pengen. Wah. Bahkan
kuahnya terserah. Aku makan serah. Kalau mau. Ya aku nggak tahu. Ya aku lihat orang-orang mah gitu. Mungkin orang-orang tuh kayak gini loh, Bro. Set gitu loh. Orang-orang itu kayak cuman diginiin. Ya ada apinya, Masya Allah. Kata Mbak Sri ini enak banget, padahal manis banget. Apa asin? Manis ya, Bro. Ini daging apa, Bro? Kambing tak iya, tak iya. Molor enggak? Molor emang kayak gitu. Molor yang gagal. Mendem daging ini ceritanya. Kebanyakan daging itu apa membuat apa? Kolesterol, darah tinggi. Katanya daging sapi bisa membuat darah tinggi. Ya, abis ini kayak pusing-pusing gitu ya. Ya makan itu loh, salad lah, salad sehat. Nih, oh, sisi. Emang satunya berapa sih? Mana nih? 2304 berarti satu orangnya berapa? 7 kali 3 21. 7 lebih. 800 kurang dikit. Nanti kita bagi lagi. Ini kalau minum bir dia bayar 100 ente. Mau minum bir enggak? Bir. Ya kan? Bayar 100 ente. 2304. Kita dapat 2 kupon ini. Nah, di sini tuh daging sapi sertifikat Angus. Nah, ini kuponnya untuk dirimu ya, Bro. Oh, ini hari raya kurban lah ya. Ini tayangnya kurbannya kapan sih, Bro? Tanggal 29. Ini hari raya kurban lah. Bulan apa? Eh, nanti kita ayo ngintip warungnya Mak Tin gitu. Maksudnya cuman jalan gitu. Iya, maksudku sekarang kan dia yang punya itu baru dengan menu yang baru. Kamu makan aja perutku ya. Enak apanya? Orang manis kayak gini tuh enak ya. Tak dikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Semuanya aku nggak mau. Manis banget. Yo kan? Gak enak kan? Rasanya kayak pai. Iya. Pai mah enak dalamnya. Aku kan begitu suka pai. Dia suka pai. Oh. 1.200 sehari.
Kalau kalian itu suka makanan Indonesia atau makanan kayak gini? Aku ya suka berwarna. Kalau aku tuh suka makanan Indonesia kalau saya. Maksudnya medok rempahnya, rasanya, micinnya itu aku suka. Satu depan. Kamu kan baru hari Sabtu kita makan di itu. Siapa? Ya maksudnya aku lihat dulu maksudnya itu apa gitu. Ya, tadi kan aku makannya pergi atas. Enggak, maksudnya tak lihat cuma sekilas kita lewat menunya itu apa. Dari orang Jawa Timur tempat aku. Siapa? Muli katanya. Salam sama saya. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak apa sih? Jagungnya cepetan dimakan. Jujur ya, maksudnya dagingnya itu bukan yang enak. Daging sapi itu malah nggak kerasa aku. Kalau kalian merasa bagaimana? Menurutku lo ya. Kita habis 2000 makan sepuasnya kayak ini. Kalau gitu Indo, kurang ini ya. Ya, kalau daging-daging ya. Tapi kan rasa itu loh bro, rasanya tidak bisa dibohongi. Sate ayam di Indonesia berapa? Rendah. Ini kita kan ini aku nggak suka mas Niro. Kamu kan suka beda. Iya tadi aku udah makan ya. Kalian satu nggak. Malam nggak usah makan lah. Ini kita makan. Sebenarnya makanan kayak gini enak, tapi rasanya itu loh. Aku nanti ambil sendiri. Ini kelihatan ya aku ya. Bakarnya gimana? Utuhan gitu? Utuhan ya? Nah, kenyang banget ya. Karena memang dagingnya tuh berlimpah sepuasnya, sekenyangnya. Tapi untuk rasa itu kayak yang gimana ya? Kalau nyonya aku beli daging sapi kan memang yang kualitas super ya. Rasanya tuh mantep ya. Tapi ini ya lumayan lah. Dibilang enak banget juga enggak. Juga dipanggang.
Porsi sedikit tapi kerasa enak gitu loh, ya enggak? Kita berisik banget ya ngeliatin orang. Betul. Ini. Ini bisa. Ini ada pion pion tuh, ada pion. Oh. Ini ada itu.温泉蛋，然后里面本来就半熟。对对对，对对对对不用煮不用煮。好，谢谢谢谢。Ya boleh boleh dimakan. Ya dirimu matamu mentah. Katamu orang itu juga dipanggang. Iya benar. Ya, apa kali? Kenapa kok kita nggak boleh? Itu es krimnya luweleh kabeh iki ya. Oh, es krimnya di sana. Sering. Oh, ini tuh kayak bumbu-bumbu ya. Oh, di sini ada nasi putih. Ini es krimnya. Kita harus kelar ya.